Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dennis Safan. Bertemu lagi kita dalam RFTS. Okey, hari ini aku nak review minuman yang viral di media sosial hari ini, iaitu daripada Tea Life, iaitu biskut tea. Hari ini Tea Life keluarkan dua minuman baru, iaitu biskut tea caramel dan biskut tea Oreo. Okey, aku dah beli tadi. Aku beli dengan Grapefruit. Harga dia dalam RM27 siap perhantaran. So, aku guna kod diskaun yang aku yang ada di Grapefruit. So, aku dapat diskaun. So, harga dia jadi belah-belah ringgit lah. Sebabkan PKPB, aku malas nak keluar. Aku tak nak ambil risiko untuk keluar. So, aku beli guna Grapefruit saja. Okey, tanpa membuang masa lagi. Nak tahu sedar tak sedar? Jom kita review dulu. Okey. Zas. Okay guys, nah, di depan aku ni adalah biskut tea Oreo. Yang aku nampak dia dia macam ada campuran Oreo dan strawberry. Dan dalam ni susu eh. So nak tahu sedap tak sedap, kita try dulu. Kita goncang dulu. Kita buka straw dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah lama tak minum Tea Life eh. Tea Life favorite aku adalah strawberry pudding dan apa ni, holic. Okey, kita cucuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Aku dapat rasa macam makan ice cream sundae. Macam rasa sundae. Sebab dunia strawberry dia sama macam rasa ice cream sundae. So dia ada taburan Oreo tu. Dia jadi macam ice cream sundae letak Oreo. Sedap lah. Aku suka. Sedap weh, sumpah sedap. Strawberry dia sedap. Okay, dunia strawberry bagi aku macam kau makan skin sundae. Dunia strawberry dia, dia rasa masam-masam. Dia rasa pejal-pejal sikit eh. Memang sedap eh. So kita try yang satu lagi, biskut tea eh, biskut tea caramel. Goncang dulu ni biskut tea caramel. Ni aku tak nampak apa-apa. Aku rasa dia biskut campur caramel je. Sebab dia nampak biskut je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Segar lah. Minum sejuk-sejuk. Boleh brain freeze eh. Ini manis eh. Kalau korang minat yang manis-manis, korang minat yang manis-manis, korang boleh try biskut tea apa, caramel ni. Sumpah sedap. Dia macam makan apa, makan biskut tiger.
Ketika tu kau hancur-hancur kan, letak dengan susu. Macam rasa sandi lah, lebih kurang lah. Sandi tu kau letak biskut Oreo tu, kau kisah. Kau kisah, kau tumbuk, jangan bagi hancur lah. Sedap lah, dia manis. Terbaik. Tak boleh berhenti minum, babe. Ni strawberry. Okay, overall bagi pendapat aku, kedua-dua air baru daripada Tea Life ni, iaitu biskut tea Oreo dan biskut tea caramel, memang sedap. Memang berbaloi beli lah. Bagi yang korang sukakan yang masam-masam manis, korang boleh beli biskut tea Oreo. Dan bila korang minat yang manis-manis, korang boleh try biskut tea caramel. Memang terbaik. Dua-dua ni kena dengan cita rasa aku. Memang sedap eh. Dan korang memang boleh beli. So, terima kasih kerana tonton video ni. Okey, kepada korang-korang yang kat luar sana, sila patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jangan langgar eh. Keluar pakai mask. Jangan keluar ramai-ramai. Dan sila jaga diri anda. Kita jaga kita, okey? Hapuskan COVID. Okey? Kepada korang yang nak aku review ataupun nak hantar makanan untuk aku review, boleh just PM aku di Facebook atau page RFTS. Okey? Korang jangan lupa subscribe channel YouTube RFTS. Kasih support sikit bagi ramai subscriber dan view. Okey? Assalamualaikum. Bye!